Antara pantang larang dalam Facebook Ads ni adalah penggunaan ayat-ayat yang sensitif. Contoh, macam dia guna ayat yang macam merawat, jerawat, jeragat, gemuk, kurus. Tunjuk gambar anggota badan dekat dalam ads. Itu sangat-sangat sensitif dekat Facebook. Senang kena reject. So, ada orang tanya saya, Tuan, macam mana kita nak buat iklan produk kecantikan macam tu? Kalau ayat jerawat, jeragat tak boleh. Biasa orang tanya apa? Macam mana nak hilangkan jerawat, jeragat dalam masa 7 hari? Betul lah, itu selalu ayat-ayat iklan yang keluar untuk especially produk kecantikan. Sebenarnya boleh je kita tukar ayat tu. Contoh, ayat ni yang kita tukar adalah setiap kali masuk office, sayu je hati. Kenapa orang lain boleh flawless tapi aku tak boleh? Lain kan? Tapi mempunyai maksud yang sama. Anda kena praktis belajar macam mana anda nak twist perkataan tu. Ingat, meaning better than details. Orang tak nak baca pun detail-detail tu. So, tulis ayat yang pendek tapi dengan sedikit je orang boleh faham dah apa yang cuba kita sampaikan. Alright, cubalah.